Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Siapa? Ya, saya sendiri sudah juga tidak tahu ya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya sekarang lagi di lokasi wisata Winong ya. Kali ini saya dan juga teman-teman lagi melakukan kegiatan yang pastinya sangat seru. Keseruan apakah itu? Kalian tonton terus lanjut. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel Sekolah Waidia. Oke, mari kita jalan-jalan. Lihat-lihat apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak ya. Halo ya. Halo. Sekarang posisi anak-anak lagi mau ada lomba dan lombanya itu lomba vlog ya, lomba vlog ya. Gimana keseruannya? Tetap ikuti terus Sekolah Waidia Hulu Lawang. Oke. Sekarang kita ya lagi mau tanya-tanya untuk keterusannya, kelanjutannya kegiatan ini seperti apa? Dan kegiatan itu berlangsung selama 3 hari 2 malam. Bayangkan ya. Ayo kita tanya-tanya pada salah satu pihak yang sangat yang mengontrol suasana kegiatan hari ini ya. Selamat siang Bapak ya. Sekarang saya lagi bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Waidia Hulu Lawang dengan Bapak Fathul Wahab. Ya. Gimana untuk keseruannya kegiatan ini, Pak? Menurut Anda apakah ini agenda tahunan apa gimana, Pak? Teman-teman semuanya, ini adalah agenda tahunan kita yang sudah kita laksanakan 3 tahun ini. Yang pertama kita di Ledo Ombo, yang kedua kita di Coban Rondo, yang ketiga kita di Wisata Winong ini di Malang, Jawa Timur. Jadi kegiatan ini dari tahun ke tahun alhamdulillah animonya luar biasa dari anak-anak, terus dari teman-teman, baik dari Bapak Ibu Dewan Guru dan dari masyarakat juga sangat mendukung dengan adanya kegiatan. Meskipun sementara ini kita masih dibatasi, kita masih dikelilingi oleh pandemi yang masih belum berakhir. Semoga saja nanti tahun-tahun ke depan bisa berakhir. Itu Kak Sian. Kak Masud. Kak Masud. Ya, terima kasih. Itu sedikit kutipan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Waidia Hulu Lawang. Ya, tetap intinya jangan sampai melanggar protokol kesehatan. Itu yang paling utama. Biar kegiatan ini tetap terus berlangsung. Dan insya Allah untuk tahun depan, insya Allah Pak dari pihak sekolah akan terus mengagendakan lagi. Ikuti terus channel Sekolah Waidia Hulu Lawang. Salam. Tempat ditentukan Pak Sen. Dipilih ditentukan Pak Sen. Pak Zaini. Aku di bawah lemah. Aku review tempat. Aku di bawah. Oke. Okay. Ready.